Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Penyanyi Datin Alia menarik diri daripada program nyanyian reality The Hardest Singing Show bagi menunaikan ibadah haji pada 12 Jun depan. Alia atau nama lengkapnya Nur Haslia Abu Hassan berkata dia memohon maaf kepada tenaga kerja program berkenaan atas pengunduran itu. Saya memohon maaf kepada tenaga kerja produksi dan mereka yang menantikan persembahan saya. Saya tidak dapat meneruskan program ini kerana mendapat panggilan untuk menunaikan ibadah haji pada 12 Jun depan, katanya menerusi video ucapan khas pada persembahan minggu kedua rancangan tersebut pada Ahad. Alia turut mengharapkan agar peminat dapat mendoakan agar dia mendapat haji mabrur kelak. Saya mengharapkan agar kalian dapat mendoakan kesehatan saya. Diharapkan juga semoga semua peserta yang terlibat dapat memberi persembahan dengan baik, katanya. Alia sepatutnya menyanyikan lagu I Am The Best pada minggu kedua show malam tadi.